Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya dalam kelas PDPR Bahasa Melayu Tahun 4. Tema yang keempat, Kebudayaan, Kesenian dan Estetika. Unit 11, Indah Seni Sepanjang Zaman. Tajuk, Ukiran Penyeri Halaman dalam Standard Pembelajaran 5.2.1 dalam Kurungan Romans 2. Dari segi standard kandungan 5.2 ini, kita akan memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.2.1, huruf Romans 2, memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks, iaitu imbuhan akhiran. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menggunakan 8 kata imbuhan akhiran di dalam teks yang diberikan dengan betul. Baiklah murid-murid, ini ialah paparan teks yang terdapat di dalam buku teks kalian. Seperti biasa, cikgu akan membaca teks ini. Kamu di rumah mengisi imbuhan akhiran yang terdapat di dalam buku teks. Selepas ini, kita akan menyemaknya bersama-sama. Mari kita baca dahulu teks ini. Ukiran penyeri halaman. Dayang Rosni menghantar email kepada Miling untuk bercerita tentang seni ukiran yang ada di Sarawak. Daripada dayangrosnielias.ymail.com kepada Miling 1@elias.ymail.com. Perkara Klinreng di Sarawak. Kehadapan sahabatku Miling, semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Tujuan saya menulis email ini adalah untuk bercerita tentang seni tempat kosong, clearing di negeri Sarawak. Masyarakat tempatan perlu mengetahui seni ukiran tangan ini demi memelihara kesenian tersebut. Clearing ialah tiang kayu yang digunakan oleh suku kaum di Sarawak. Clearing biasanya didirikan di kawasan kediaman, tempat kosong, berada sahaja. Kayu yang menjadi tempat kosong ialah batang kayu pokok belian yang tidak mudah reput akibat pengaruh cuaca dan tempat kosong serangga perosak. Batang pokok belian ditebang dan diukir dari atas ke bawah dengan motif-motif ukiran yang mempunyai makna yang tertentu. Batu besar berbentuk spera dan lepir diletakkan di tempat kosong atas clearing untuk menstabilkannya. Terdapat clearing yang mencecah ketinggian sehingga 10 meter. Fungsi clearing berubah mengikut peredaran zaman. Keindahan ukiran clearing telah dijadikan mercu budaya Sarawak. Keunikan tersebut dapat dijadikan produk, tempat kosong dan landscape. Sampai di sini sahaja tempat kosong saya kali ini. Tempat kosong, salam saya untuk keluarga kamu di sana. Saya, tempat kosong, surat saya dengan ucapan terima kasih. Okay, baiklah murid-murid, kita telah membaca teks ini bersama-sama. Jadi, email ini telah dihantar oleh Dayang Rosni kepada Milin sahabatnya tentang clearing di Sarawak. Di mana clearing ini merupakan seni ukiran tangan masyarakat di negeri Sarawak. Clearing merupakan tiang kayu yang digunakan oleh suku kaum di Sarawak. Dan biasanya tiang kayu ini daripada kayu pokok belian kerana ia tidak mudah reput dan tidak diserang oleh serangga perosak. Batang pokok belian ini ditebang dan diukir dari atas ke bawah dengan motif-motif ukiran yang mempunyai makna yang tertentu. Ya, batu besar bentuk spera dan lepir diletakkan ya, di atas clearing untuk menstabilkan. Kebiasaannya clearing mencecah ketinggian sehingga 10 meter. Ya, fungsinya berubah mengikut peredaran zaman. Tapi keindahan ukiran clearing telah jadikan mercu budaya di Sarawak kerana keunikannya ia dijadikan landscape. Okay, inilah yang diceritakan oleh Dayang Rosni kepada sahabatnya Meleng melalui email. Okay, sudahkah kamu melengkapkan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam buku teks ini dengan imbuhan akhiran? Ya, okay, kalau belum, lepas ini kita lihatnya bersama-sama. Okay, sebelum itu mari kita lihat apakah itu imbuhan akhiran. Ya, imbuhan akhiran ialah imbuhan yang ditulis di belakang kata dasar. Ya, terdapat tiga imbuhan akhiran iaitu an, kan dan i. Okay, ini contoh dia. Okay, kita tengok contoh an. Ya,
Karang ini tujuh sebab ialah kata dasar. Apabila kita dah tambah imbuhan, dia jadi karangan. Tujuan sebatan. Itu juga dengan pukul, laut dan rancang. Ia merupakan kata dasar. Bila kita tambah imbuhan an, dia akan jadi pukulan, lautan, rancangan. Okay, mari kita lihat pula imbuhan akhiran kan. Ambil, letak, sama, besar. Okay, merupakan kata dasar. Kita letak imbuhan akhiran yang terletak di belakang kata dasar. Ambilkan, letakkan, samakan, besarkan. Ya, dia akan jadi imbuhan akhiran. Begitu juga dengan imbuhan akhiran I. Mula, sayang, ikut, jauh merupakan kata dasar. Bila kita tambah imbuhan I di belakangnya, dia akan mulai, sayangi, ikuti, jauhi. Okay, ini contoh-contoh perkataan yang telah diletakkan imbuhan akhiran. Cikgu harap murid-murid jelas dengan makna imbuhan akhiran dan contoh-contoh yang diberikan. Mari kita lakukan tugasan kita yang pertama. Okay, aktiviti yang pertama, kamu perlu menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks. Okay, ada beberapa ruangan pensel yang perlu kita lengkapkan dengan imbuhan akhiran. Okay, di belakang cikgu ini, cikgu dah sediakan jawapan serangan, golongan, pilihan, ukiran. Okay, kita lihat satu persatu. Kita telah membaca dan memahami teks, kita hanya perlu melengkapkan dengan imbuhan akhiran. Kita lihat perenggan yang ada pensel. Tujuan saya menulis email ini adalah untuk bercerita tentang seni tempat kosong klereng di negeri Sarawak. Jadi apa jawapannya belah sini? Kita lihat sama tak dengan jawapan yang kamu cari. Okay, seni ukiran klereng di negeri Sarawak. Okay, yang seterusnya, klereng biasanya didirikan di kawasan kediaman tempat kosong berada sahaja. Kediaman golongan berada sahaja. Apa maksud golongan berada? Orang yang kaya, kaya. Okey, kita lihat ayat yang seterusnya. Kayu yang menjadi tempat kosong ialah batang kayu pokok belian yang tidak mula reput akibat pengaruh cuaca. Jadi, kayu yang menjadi pilihan ialah batang kayu pokok belian. Okay, seterusnya ya, yang tidak mudah reput akibat pengaruh cuaca dan serangan serangga perosak. Okay, dapat murid-murid? Ya, catat ya, sebab selepas ini kamu perlu melengkapkan semula latihan yang diberikan berdasarkan imbuhan akhiran yang telah kita bincangkan. Okay, kita beralih ke perenggan yang seterusnya. Ya, jawapan yang telah cikgu beri ini, akhiri, coretan, hiasan, bahagian, sampaikan. Andai kata kamu tidak nampak paparan jawapan di slide cikgu ini, kamu boleh merujuk di dalam buku teks kerana telah diberikan jawapan pada bahagian bawahnya. Okey, kita lihat ayat yang pertama dalam perenggan ketiga. Batu besar berbentuk sfera dan lepir diletakkan di tempat kosong atas klereng untuk menstabilkannya. Apa jawapannya? Diletakkan di bahagian atas klereng. Okey, seterusnya, keunikan tersebut dapat dijadikan produk, tempat kosong dan landscape. Okay, produk, hiasan dan landscape. Okay, sampai di sini saja tempat kosong saya kali ini. Sampai di sini saja coretan saya kali ini. Okay, apa yang seterusnya itu? Sampaikan salam saya untuk keluarga kamu di sana. Saya akhiri surat saya dengan ucapan terima kasih. Kita telah melengkapkan tugasan kita yang pertama dengan menggunakan imbuhan akhiran. Ya, cikgu harap kamu dapat menyempurnakan tugasan yang seterusnya. Okay, baiklah murid-murid, ini ialah tugasan yang kedua. Mengisi jawapan dengan imbuhan akhiran dengan betul. Okay, sebenarnya cikgu telah menyediakan soalan ini dalam bentuk interaktif. Di bawah bahagian description, bawah video ini cikgu ada kongsikan link Woodwall yang kamu boleh klik dan kamu boleh jawab ataupun bermain dengan games ini secara dalam talian. Seandainya kamu tidak mempunyai data yang mencukupi untuk melayari tugasan ini dalam talian, kamu boleh sudahkan latihan di dalam modul dan kamu boleh tampal di dalam buku yang cikgu minta dengan merujuk modul yang disediakan. Jelasin murid-murid, bagi murid-murid lain daripada sekolah lain, kamu boleh menjawab soalan ini dalam talian dengan mengklik permainan interaktif ini di bahagian description, iaitu Woodwall. Ya.
Semoga kamu dapat melakukan tugas ini dengan sempurna. Okey, sebelum itu, mari kita kongsikan nilai murni kita pada hari ini, iaitu perkesan ilmu dengan rakan. Contohnya, Dayang telah berkongsi ilmu dia tentang clearing ataupun ukilan clearing yang terdapat di Sarawak kepada rakan-rakannya. Ini merupakan satu perbuatan ataupun perkara yang baik kerana ilmu yang kita dapat kita kongsikan kepada orang lain. Ya, semoga orang yang membacanya mendapat manfaat daripada apa yang dikongsikan. Baiklah murid-murid, jika kamu ada ilmu, kamu kongsikanlah ilmu itu kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah, ilmu itu akan sentiasa bertambah dari semasa ke semasa. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja perkongsian cikgu dalam video PDPR kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Sekian, terima kasih. Ingat, anda belajar, anda hebat. Assalamualaikum.